Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama series Malaysia bertajuk Surga Itu Bukan Mudah, episode minggu akhir. Pada episode ini akan menceritakan Farid di penjara, Aileen pergi tinggalkan Farid. Farid bawa Aileen kembali ke rumahnya. Aileen balik sebab takut Farid buat tak elok pada anaknya. Aileen sudah diingatkan kawannya kalau sampai balik akan menderita seperti masa silam. Tapi Aileen tak ada pilihan untuk balik bersama Farid. Ibu Aileen memohon pada Farid untuk lepaskan Aileen secara elok. Namun Farid cakap tak ada bercerai dengan elok. Kalau elok pasti tak akan bercerai. Perangai Farid tak berubah sampai membuat Aileen tak suka. Aileen juga tahu nyatanya Umira sorokkan perangai Farid. Aileen nampak marah pada Umira. Umi cakap pada Farid, namun sepertinya Farid tak nak dengar cakap Umi. Farid sudah melampau, dia perangkap Farah sampai Farah bersama lelaki lain. Arman sampai marah pada Farid. Farid sepertinya akan ditangkap polis dan masuk penjara. Sebab bisnisnya di Elite Club dan perangai dengan Dada, Aileen sepertinya akan bisa tinggalkan Farid dan bercerai. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya hanya di Haura Entertainment. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.